Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan tema kita. Yang lalu kita sudah bahas tentang Al-Quran, dan lanjutan dari pembahasan itu adalah tentang hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dalam pembahasan yang lalu bisa kita pahami, karena terkait dengan pembahasan yang sekarang, Al-Quran dan hadis. Kita sebutkan yang lalu dalam ayat, Ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah dengan Al-Quran, taat kepada Rasul dengan sunnahnya. Nah, pembahasan kita yang kedua adalah dengan hadis atau sunnah. Nah, hadis, apa pengertian hadis? Hadis itu ialah perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ikrar Rasul. Itulah jadi hadis. Nah, jadi hadis ini asal katanya cerita. Nah, jadi perkataan Rasul itu sudah digolongkan hadis. Perbuatan Rasul itu digolongkan hadis. Ikrar Rasul dikatakan hadis. Ada perkataan Rasul lain. Seperti innamal a'malu binniyat. Amal itu diawali dengan niat. Itu perkataan Rasul. Ada perbuatan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau bagaimana kau melihat aku salat. Artinya apa? Gerak sujud semuanya. Takrir. Takrirnya apa? Diamnya Rasul itu menjadi hadis. Ada sekelompok sahabat memakan daging dog. Dog itu kalau di kita ini tidak ada. Itu berada di tanah Arab, di gurun pasir. Agak mirip dengan biawak. Tapi biawak tidak boleh kita makan. Nah, jadi sahabat memakan dog tadi. Rasul lewat, Rasul bertanya, apa itu daging dog? Rasul diam. Berarti apa? Ini menandakan hadis. Artinya apa? Dibolehkan Rasulullah SAW. Nah, jadi ucapan Rasul ini dibukukan. Jadi tidak ada ucapan Rasul ini yang terlepas dari penelitian para muhaddisin. Sampai dengan apakah ucapan Rasul itu memang betul-betul Rasul yang mengucapkan atau memang ada tambahan. Nah, yang berikut kita masuk ada bahagian-bahagian hadis. Bahwa dalam hadis itu nanti ada disebut dengan sanad. Ada disebut dengan matan, ada disebut dengan rawi. Sanad ini itu yang sering kita dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik. Itu namanya sanad. Matan itu adalah isinya hadis, isinya hadis. Seperti innamal a'malu binniyat, itu isinya. Nah, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Itu nama isinya. Rawi, perawi hadisnya. Siapa? Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, ini perawinya. Dan ini tidak akan pernah terlepas. Nah, tidak akan pernah. Jadi hadis Rasul itu akan dilihat ada sanad, ada matan, ada rawinya. Nah, beda dengan ucapan kita. Makanya ucapan Rasul itu tidak akan pernah terlepas dari keinginan Rasul. Artinya ucapan Rasul itu tidak akan pernah terlepas dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ucapan Rasul itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke. Masuk kita berikutnya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam ataupun sebagai dalil. Nah, sebagai sumber hukum Islam dan dalil. Itulah. Jadi hadis ini sebagai landasan. Tidak ada dalam Al-Quran, tapi dalam hadis ada. Itu bisa menjadi pedoman. Jadi, pedoman dalam hidup kita ini, Al-Quran, sunnah. Ini jadi pedoman dalam kehidupan kita. Maka, hadis urutan kedua setelah Al-Quran. Yang berikut, bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa kaitan hadis dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu bisa berdiri sendiri tanpa ada hadis? Nah, ternyata Al-Quran, hadis ini berfungsi menjelaskan ayat-ayat Allah. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah.
tegakkan solat, keluarkan zakat. Tidak ada perincian bagaimana solat, rukuk, sujud, tidak ada. Nah, zakat berapa kadar yang dikeluarkan? Melaksanakan puasa, bagaimana aturannya? Diperinci dalam hadis. Nah, dalam hadis, dalam ayat, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Kalau kau mau melaksanakan solat, hendaklah basuh wajahmu, berwudu. Mana batas wajah? Mana batas tangan? Nah, mana batas kepala? Berapa yang harus berapa helai rambut yang ini? Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, yang berikut Al-Qur'an hadis memperkuat penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an hadis memperkuat penjelasan itu. Nah, ini dia. Jadi saling terkait. Yang ketiga menerangkan maksud apa tujuan dari Al-Quran itu. Ini hadis yang bisa mengarahkan. Orang akan menyatakan ini kemana arah ayat ini? Kemana sasaran ayat ini? Di situ fungsi hadis. Kemana tujuannya? Menerapkan hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Hukum yang baru. Seperti dalam Al-Quran tidak ada yang ada hukum khinzir, hukum kalbun tidak ada, tapi dalam hadis ada. Nah, ada binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis disebutkan. Salah satu diantaranya yang diharamkan itu yang hidup di dua alam, yang makan secara merampas, elang, ya. Nah, buaya itu. Nanti hadis sudah menjelaskan itu. Menerapkan hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, ini fungsi daripada hadis. Nah, kita lanjut terus bahwa ada macam-macam hadis. Subhanallah. Nah, macam-macam hadis artinya apa? Tidak akan bisa kita lari dari kehidupan ini. Kita dipandu dengan hadis Rasulullah. Sampai sehingga ada yang disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu yang banyak perawinya. Perawinya banyak. Nah, banyak yang meriwayatkannya. Ada hadis yang masyhur yang meriwayatkannya itu dua orang sahabat atau lebih. Sampai itu bisa diteliti para muhadisin. Subhanallah. Ini satu keistimewaan kita dalam agama ini. Nah, yang ketiga ada banyak hadis ahad yang meriwayatkannya satu. Untuk mengklarifikasi ini, itu yang disebut dengan ilmu, ulumul hadis. Ulumul hadis. Sampai mereka bisa mengetahui. Nah, sampai nanti juga dibahas, hadis itu juga dibagi kepada tiga bahagian. Kita hanya sempat ini ya, empat bahagian. Nah, hadis dibagi menjadi empat bahagian. Nah, ternyata masih banyak lagi nih. Artinya pembahasan ini tidak bisa kita inikan pada pertemuan ini. Ini pembahasan secara detail. Kita hanya membahas secara global saja. Ada yang disebut dengan hadis sahih. Hadis sahih ini apa? Orang yang meriwayatkannya itu adil. Adil dalam berbagai hal. Dalam bersikap, bertindak adil. Sampai-sampai seorang ahli hadis juga tidak bisa menokoh. Makna menokoh itu begini. Makna menipu itu begini. Tahapan kecil. Kalau kita mau memotong ayam, maka bagaimana cara menangkap ayam itu? Susah kita menangkap ayam itu. Maka kita apa? Kita pancing dengan beras. Ketika kita pancing dengan beras, baru ayam itu mendekat. Dalam pemahaman para muhadisin, ini disebut dia itu adalah dusta. Kenapa? Bohongin ayam. Sampai begitu. Nah, artinya apa? Orangnya adil. Nah, hafalannya kuat. Di mana letaknya, dia tahu itu. Nah, sampai begitu. Dobit. Kalau bahasa ilmu hadis. Nah, tajam penelitiannya. Artinya sasaran hadis itu kemana apa semua. Subhanallah. Dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dari Suhaiz. Itu sudah diklarifikasi oleh, diinikan oleh para muhadisin. Ini hadis-hadis yang sahih. Yang kedua ada hadis yang hasan. Hadis hasan ini orangnya adil. Penelitiannya tajam. Tapi apa? Hafalannya kurang. Nah, dobit. Ada orang kalau menghafal di mana atau lama ya? Kalau ini enggak, cepat dia. Nah, cepat. Yang berikut hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak memenuhi kualitas sahih. Bisakah ini menjadi landasan hukum? Ini tidak bisa menjadikan landasan hukum. Tapi dalam pendapat ulama, hadis dhaif ini
bisa dijadikan untuk fadailul amal. Fadail untuk meningkatkan semangat amal ibadah. Seperti orang yang melaksanakan sholat di Madinah 40 rakaat. Itu hadisnya dhaif. Tapi apa? Memacu kita untuk berangkat ke Masjid Nabawi sholat. Orang yang membaca suratul ikhlas setiap subuh, maka seperti menghatamkan satu Al-Quran. Semangat kita untuk mengulang-ulang ayat ini. Nah, tapi ada hadis maudhu. Hadis maudhu ini yang dibuat tidak dari Rasul. Tidak bisa diteliti, kan? Siapa perawinya, kan? Dhabitnya semuanya. Karena orang-orang yang meriwayatkan hadis ini yang adil nih, ini nama-namanya pun ada dalam Rijalul Hadis. Ada nama-namanya. Siapa-siapa mereka itu? Nah, makanya pembahasan hadis ini cukup dalam. Tapi kita bahas secara ini saja. Hadis maudhu ini yang dibuat-buat saja. Nah, maka ada satu hadis yang sering nih, kan? Talabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini tidak ada. Bisa dicek itu mana rawi hadisnya, kan? Tidak bisa ini. Kan? Ada lagi orang yang menyatakan itu hadis padahal bukan hadis. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Berilmu tanpa beramal seperti pohon tanpa berbuah. Ini pepatah Arab. Tapi orang menyatakan hadis. Nah, jadi ada nanti qaul sahabah, ada qaul tabi'in. Nah, ini bukan hadis. Tapi, bisakah ini menjadi satu landasan? Bisa menjadi landasan. Ya, mudah-mudahan dengan tema kita ini, bisa membuka wawasan kita, bisa kita mengkaji lebih dalam dengan kedudukan hadis, sehingga rasa kecintaan kita dengan Rasul, ya, kecintaan kita dengan Allah, lebih. Mudah-mudahan pembahasan ini, pembahasan yang bermanfaat bagi kita, untuk membuka wawasan kita, untuk lebih mengkaji ilmu hadis. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.